Ya. Pak Lila, sudah siap Pak perangkatnya Pak? Ya, sudah Pak Bagus. Ya, baik. Izin saya kita mulai ya Pak ya. Iya Pak. Uh, baik, uh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, wabarakatuh. Ya. Uh, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Kita hari ini ada di hari ketiga pelaksanaan training series on digital learning. Hari ini uh, pembicaranya adalah Dr. Dok, Lila Yuwana yang membawa perangkat sangat lengkap sekali ya Pak ya untuk uh, pengaturan setting di OBS. Jadi nanti, nah ini termasuk yang pak lila bagian bisa mengatur-ngatur seperti ini nanti kita akan belajar banyak dari pak lila bagaimana terutama ini akan bermanfaat untuk ketika pengaturan ada acara conference atau yang formal ya pak lila ya yeah. baik pak lila uh, waktu dan tempat saya persilakan pak bapak nanti ada waktu sampai pukul 14:45 pak jadi cukup panjang oh, yeah. pak Baik. Ya. Bentar saya 15, siap. Tidak apa-apa. Ya. Iya. Ya. Silakan Pak, saya, saya, ya, saya ambil file dulu ada satu yang belum saya ambil. Sebentar Pak. Ya. Saya tampilkan dulu. Silakan Pak. Silakan. Ya. Yeah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, selamat siang. Uh, ini kita mulai sesi untuk hari ini, mudah-mudahan bisa selesai secara singkat dan jelas. Ya. Nah, ini merujuk pada apa yang sudah disampaikan Bapak Haji Kul Fabri kemarin, ya sangat sangat jelas kemarin ya, dan sangat lengkap juga, ya. saya tinggal melanjutkan dan apa e, menambahkan sedikit-sedikit seperti terlihat pada layar bapak dan bu sekalian ini wajah saya kalau ditangkap melalui kamera dari laptop, nah itu kan agak kabur ya tidak jelas, jadi walaupun laptop apapun yang dan mungkin lebih mahal dari yang ini itu tetap nanti tampilan kamera itu ya seperti ini. Nggak, ya, seberapa jelas. Nah, ini kalau kita eh, rekamkan untuk MOC, ya itu kurang nanti dinilai oleh Pak Didit. Ya. Nah, itu jadi, jadi diusahakan untuk perekaman MOC atau mungkin sesuai dengan tujuan pelatihan ini yaitu untuk membuat kuliah asinkronus itu sebaiknya menambahkan uh, webcam eksternal ya karena seperti ini ini maksimal karena uh, pakai webcam webcamnya laptop nah. Beda lagi kalau coba kita uh, saya pindah ke webcam yang eksternal ya nah. nah seperti ini itu yang bawah ya nah yang bawah nah ini gambar saya itu nah itu kan kelihatan lebih jelas itu pakai webcam eksternal, walaupun enggak nggak yang mahal sekali ya itu yang mungkin saya akan beli ada order rp 400 ribuan tapi itu cukup lah untuk apa MOOC itu pertama yang mau saya sampaikan jadi nah, sebaiknya uh, kita perlu membu uh, menyediakan webcam eksternal ya dan itu bagaimana penempatannya nanti lebih detail nah sekarang mungkin seperti yang disampaikan Pak Azikul Pak Azik kemarin ya kalau tidak ada background hijau nah kita, sekarang kan ada background itu apa portable green screen portable seperti lihat di situ nah itu kan ya di sini ada uh, webcam portable bisa dipasang di mana-mana ya bisa dipasang di mana-mana walaupun -mana, eh uh, kita tidak punya green screen atau uh, layar yang di tembok dan tetap apa ini juga harus ada uh, webcam yang eksternal juga ini ditaruh di sini dan penempatannya itu kalau lebih bagus kalau pakai apa eh, portable seperti ini tidak nyantol di laptop ya karena tadi dicoba tadi kan sempat nyoba sama dosen-dosen muda di fisika itu kalau webcamnya eh, nempel di laptop akan nggak sempurna apa terlalu ke bawah dan kita akan di atas jadi sejajar sini jadi setidaknya kita menempatkan tripod atau apa agar webcamnya itu saja dengan mata kita. Nah itu tidak jadi kalau di crop bisa utuh tubuh kita karena kalau webcam screen-nya cuma segini ya. Ini kan kita harus ngecrop banyak. Nah kalau webcamnya posisinya di bawah itu kalau ngecrop kepala kita hilang ikut ke crop. Jadi posisi webcamnya harus Uh, jajar dengan mata kita. nah Dan kemudian yang akan saya sampaikan juga nanti itu ini, nah ini bisa kita lihat di sini ya. Ini untuk setting untuk setting kelas uh, nanti mudah-mudahan ini waktunya cukup. Bentar, ini. Nah ini, ini kamera juga eh, harganya berkisar ya sama 400 an ya, tapi beda merek. Tapi ini sangat jelas sekali kalau kita menulis di whiteboard dan ditangkap oleh webcam. Ini jelas sekali nah, tulisan-tulisannya nanti bisa saya contohkan nanti waktu itu, Pak, waktu kelas hibit. Baik, sekarang kita mulai materi yang pertama. Nah. Jadi saya mau pindah slide sebentar ya. Terlihat di situ Bapak dan Ibu sekalian Ini set up gambaran ya Gambaran umum set up peralatan eh, Dan OBS untuk kuliah asinkronus Itu bisa dibagi dua ya Ini yang kalau hanya duduk saja ya, Hanya duduk yang bawah itu tidak hanya tutup ya jalan-jalan itu tergantung leb selebar apa green screen kita ya nah tergantung lebar apa screen kita ini ini soalnya bisa lebar lagi bisa lebar lagi tapi ya, terlanjur mejanya itu enggak saya geser ya daripada geser nanti settingnya berubah ya segini hmm. ini cakup, cakupannya segini nah ini bisa sebenarnya bisa lebih lebar lagi. Nah, supaya lebih lebar, maka hijaunya juga harus lebih ke sana. Tapi ya. nah, saya rasa yang ini cukup. Nah, kemudian ini bisa kita lihat di sini. Nah, itu apa saja yang eh, perlu kita siapkan. Kalau settingnya itu jika kita hanya duduk saja lebih sederhana sebenarnya. Ya, lebih sederhana. Nah, ini bisa kita lihat ini laptop yang sudah terinstal OBS sama Zoom. Kemudian ini kalau perlu apa? Perlu monitor tambahan ya. Enggak apa-apa. Kalau enggak ada ya kemarin kan mungkin Bapak dan Ibu uh, belum siap kalau ada monitor tambahan ya belum menyediakan itu sebenarnya bisa pakai eh, handphone ya, pakai handphone, ini saya tunjukkan dulu ya, saya tunjukkan dulu, software-nya ini saya tunjukkan, mungkin sini bisa di-zoom ya, Nah, di sini ya kelihatan. Nah, ini. Yang ini Bapak dan Ibu sekalian Space Dash. Nah, Space Dash ini gunanya membuat HP kita hand laptop eh, HP ya, handphone kita atau laptop juga kalau ada satu itu sebagai monitor tambahan Nah, ini mudah sekali E, menginstalnya. Jadi laptop kita kita install space desk, ini free ya. Dan HP kita kita install space desk. Nah itu kita setting nanti dijalankan yang di HP diklik nanti nyari sendiri. Jadi apa e, handphonenya harus terkoneksi pada WiFi yang sama. Ya. Jadi ini space desk dan Ibu sekalian. Nah ini kan. Nah, ini kan saya pakai yoga, 7 ini langsung connect. Nah, ini nanti bisa sebagai eh, kita klik koneksi kanan sudah terhubung pada eh yang sama. Bentar. Nah, ini tapi enggak berapa terlihat ya. Ini masih extended soalnya di sini di kelihatan extended. Nah, itu yang akan kita apa? Kita gunakan untuk ngecek posisi-posisi kita. Jadi ini seolah menjadi itu apa? menjadi menjadi monitor, monitor tambahan. Jadi kita letakkan di samping sini ya kita letakkan di samping atau di mana itu kita presentasi waktu menggerakkan powerpoint seperti pak hasi kemarin kan memang harus kita menuju ke powerpointnya ya. itu baru kita bisa menulis bisa menjalankan animasi nah. untuk mengontrol keberadaan kita di layar ya kita gunakan handphone tadi itu yang dengan menginstal apa space desk ya. itu sebagai monitor tambahan nah, itu Kemudian ini yang pertama mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Ini menggunakan webcam sebagai eh, webcam eksternal, Nah, Pelatih yang harganya 400 cukup itu. Saya eh, sudah mencoba yang harga segitu untuk menangkap layar tulisan di whiteboard itu sangat jelas. Bahkan itu eh, dengan Logitech Meetup masih kalah detail ya. Logitech Meet Up ini kalah detail padahal Logitech Meet up kan ya harganya sekitar berapa? 15 sampai 17 ya. 17 juta. Nah, tapi masih yang 400-an yang masih bis, dikalahkan oleh yang itu, Aver yang saya pakai yang ini. Nah, yang pakai ini, nah ini baru bisa mengalahkan yang harga 400-an. Nah. tapi karena uh, kebutuhan di kelas ya untuk menangkap tulisan pada whiteboard ya cukup lah yang 400 tadi. Dan itu dengan apa nanti? Dengan obs, kalau ada dua, ada dua whiteboard. Nah, itu kita bisa ngecrop satu persatu, kita tampilkan whiteboard satu sehingga lebih detail, lebih jelas, kemudian pindah ke whiteboard dua. Nah, itu dengan hotkey pada obs. Nah, nah sekarang eh, kembali lagi ke... Yang ini, maaf. Nah, yang ini. Kemudian yang kedua ini bisa menggunakan mic internal laptop. Jadi, kalau mic saya rasa nggak masalah untuk moc atau asinkronus. Tapi kalau di play itu hasilnya enggak ada bassnya sama sekali atau cempreng itu ya, ya bisa menggunakan mic eksternal. Eh, ya, mic eksternal. Kalau kita hanya duduk Ya, mic seperti ini cukup. Nah, tapi kalau kita sambil berdiri, jalan, kemudian nulis nulis di papan tulis ya, pakai wireless seperti ini ya, atau ada yang ya, biasa seperti ini ya. Ini ya, biasa digunakan di kelas-kelas biasanya. Ya, asalkan wireless ya. Nah, kemudian jika menggunakan mic eksternal itu bisa menggunakan splitter U. Nah, karena kadang eh, mic itu kan macam-macam ya, Pak, jacknya itu. Ya, kita saya gunakan ini. Jacknya macam-macam, sebentar. Ini saya, nah, saya zoomkan dulu. Nah, ini mungkin perlu di zoom ya. Yang ini mungkin nggak seberapa kelihatan ya. Nah, ini kan ada garis berapa ini? Ada yang empat, ada yang dua ya. Garisnya ada yang empat, satu, dua, tiga, empat. Ya, dipisahkan empat, kurang fokus mungkin ya. Nah, kalau empat itu maka kita butuh eh, bisa langsung ke laptop kalau empat. Ya. Tapi kalau tiga ya tiga yang tembaganya kelihatan tiga seperti ini. teman-teman mudah kelihatan ya tiga karena dipisahkan oleh hitam ya tembaganya kalau itu ada tiga. Nah itu harus menggunakan splitter U. Splitter U saya belum siap gambarnya nanti coba browsing ya splitter U itu kalau di Sakina ya cuma 15.000. Nah, itu. Ini dicoba kalau umpamanya pakai speaker nggak bisa, berarti ya langsung ditancapkan laptop. Intinya kalau apa, uh, hanya duduk, ya kita bisa pakai mic seperti ini. Ini bekas sekali ya. Nah itu. Dan sound card ini yang nggak tidak tidak mutlak ini ya, tidak mutlak yang ini ini tidak mutlak karena bisa langsung ke laptop tapi saya lebih suka soundcard karena lebih eh, nanti daya yang dikeluarkan lebih besar ya lebih jelas nah, lebih suka pakai soundcard nah, kemudian jadi yang paling minimal ya ini untuk untuk merekam asinkronus webcam laptop ya mic kalau diperlukan Nah, sekarang mungkin ini contoh pertama. Nah, ini yang cuma ini kan cuma duduk saja, Bapak dan Ibu, ya. Jadi, tapi nanti bisa kita pindah yang jadi posisi saya bisa pindah ke kanan, bisa ke kiri. Nah, itu dengan OBS, ya. Itu dengan OBS bisa pindah kanan kiri karena kalau teksnya mumpul di kiri, saya pindah kanan. Itu pakai hotkey, seperti yang disampaikan Pak Hasik kemarin. Kemudian contoh yang dua, nah ini ini juga pembuatan mata kuliah asinkronus ya ini ini Pak, Pak Karyadi ya pun punya tugas dari elektro yang dekat rumah itu mencoba merekam secara asinkronis untuk mahasiswanya akan masih diminta yang ngajar di salah satu university. Nah ini juga bisa ya karena kalau dengan OBS itu ya kita tinggal apa eh, tinggal hotkey-nya diatur. Nah itu bisa merekam sendiri. Nah ini secara mandiri juga. Ini eh, ini merekam secara mandiri dan bisa jadi juga. Contoh berikutnya. Nah, ini waktu kalau ini bisa dibuat macam-macam ya. Ini waktu ada seminar. Uh, seminar online ISPA 2021. Nah, ini juga waktu hiburan, ini bisa pakai green screen, ini terkirim ke Zoom ya. Baik lagu maupun gambar atau videonya. Nah, yang ini supaya sebagai tambahan ya supaya kalau kita ngirim lagu atau apa itu hasilnya itu jernih seperti suara asli nah itu kan bisa kita ada yang harus kita set ya nah sebentar supaya nggak lupa ini saya tunjukkan dulu Oh, maaf, mungkin tadi ya ini seperti mungkin di lap, di screen Bapak dan Ibu enggak seberapa jelas ya karena mesti saya itu mesti lupa kalau harus nge-share ini. Yang di-share itu saya ganti. Yang di-share itu seharusnya adalah full screen. Full screen dari OBS. Bentar, mohon maaf. Ini saya saya ganti ini aja. Saya share screen aja supaya kelihatan. Nah, sebentar. Nah, supaya suara itu bisa terdengar uh, secara jelas, ini yang kita ubah ya. Ini kan original soundnya off, nah ini kita on kan, ya. kita on kan sesuai dengan sound card yang kita pakai untuk ngirim lagu. Ini di on kan, langsung di on kan gini. Nah, itu suara bisa terdengar jelas ya, kalau kita uh, ngirim suara live musik ya ke zoom itu ini yang dinyalakan supaya bass triple itu bisa terdengar terdengar seperti aslinya ini saya off kan aja nah ntar on izin seperti kemarin yang di share itu adalah yang ini sebenarnya yang full screen ini saya full screen dulu nah yang saya share yang ini nah ini bisa kelihatan jelas yang tadi saya tadi lupa kalau enggak share nah ini mungkin kelihatan jelas daripada tadi ya beda kan ya kalau tadi saya nge-share apa e presentasi kan hanya pakai virtual kamera dari UBS nah itu pasti diturunkan kualitasnya. Di set bagaimanapun tetap jelek. Jadi kalau nge-share supaya presentasi kita kelihatan bagus, ya pakai cara yang seperti yang dikemukan Pak Siapa yang tanya kemarin itu, eh, itu dengan apa? Advance kemudian share secondary kamera atau share full screen dari OBS. ini contoh-contoh uh, lain ya, yang, yang nanti aja yang contoh-contoh lain. Nah ini setupnya ya, cukup seperti ini ya ada green screen, kemudian kamera, kemudian sudah ini enggak kalau nggak ada monitor eksternal nggak apa-apa ya asal ada, kita tahu posisi kita kalau dengan hotkey tadi supaya kita bisa pindah-pindah kiri kanan kan bisa. Nah, itu walaupun enggak pakai kontrol monitor atau HP ya bisa, asalkan kita eh tekan kalau mau ke kanan diulangi lagi hotkey yang ke kanan atau yang ke kiri. Nah, itu. Untuk pindah ke kanan ke kiri nanti saya tambahkan. Kemarin mungkin waktunya sudah habis. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang bagaimana kalau presenternya itu tidak hanya duduk. Ya. Maka yang perlu kita perhatikan, ini letak webcam. Nah, ya, supaya kita bisa memberikan efek dia berjalan seperti ini ya. Sana kiri. Nah, itu webcam yang eksternal tadi kita geser ya. Kita geser ke depan kanan seperti ini posisinya. Ya, seperti ini posisinya. Yang lain tetap oh yang lain itu ya kita harus pakai mic wireless ya supaya kalau kita jalan ke suara kita tetap jelas. Nah, Jadi kalau di bisa saya perlihatkan di sini. Nah, ini posisi laptop, ya kan? Yang ini adalah laptopnya. Nah, ini enggak kelihatan, enggak? Oh, enggak kelihatan mungkin ya. Jadi yang ini, ini adalah laptopnya. Ya. Kemudian kamera di sini, Nah, kamera yang sebelah mana ini sebelah ini ya nah ini kamera ya ini laptop jadi agak mediagonal ke kanan depan ini webcamnya di sini ini laptop nah, seperti itu nah, jadi itu yang perlu kita siapkan jadi kita itu mau membuat asinkronus hanya duduk saja atau sambil jalan. Nah itu yang tambahnya ya digeser seperti ini. Ya, nah, digeser seperti ini. Dan jangan lupa ini yang harus lebar. Apa yang ini, nah, saya pindah lagi. Ini yang harus lebar. Green screen-nya yang harus lebar ya sehingga kalau kita berjalan itu masih dilingkupi oleh green screen. Nah, sedangkan kalau kita berjalan supaya kaki kita, sepatu kita itu juga kelihatan, nah, maka ya green screen harus sampai ke lantai. Ini ya, lanjutkan sedikit. Nah ini webcam kan dilakukan ke arah diagonal depan kanan ini tadi sudah, kemudian menggunakan mic wireless. Ya, supaya kalau kita menulis di papan tulis atau berjalan, itu suara lebih jelas dan tidak menggema. Nah, ini kalau tidak ada sound card, pakai speaker U cukup, walaupun intensitasnya lebih tinggi. Kalau pakai sound card, ini contohnya. Nah, seperti ini, jadi kita bisa berjalan sambil menulis juga ya itu seperti ini dan ini setupnya jadi nah ini kan tempat kamera digeser ke sini ya kalau setupnya kemudian ini saya perlihatkan contoh contoh yang lain dulu. Mohon tunggu sebentar. Nah, ini seperti ini. Kita bisa membuat berbagai macam jenis. ya Berbagai, berbagai macam jenis kuliah asinkronus seperti ini bisa bisa apa kita Dalam menulis di dan diberikan hanya nah seperti ini kita bisa depan kemudian ini tapi menulisnya itu di saya pakai drawing pad kalau enggak drawing pad ya nulis di laptop nah, tapi kita bisa munculnya di seperti ini jadi seolah-olah kalau apa seolah-olah kita menulis itu di tempat gelap ya tempat gelap dan tulisannya itu eh, bisa seperti apa glowing nah seperti ini ini nulisnya di drawing pad ya drawing pad atau atau apa nah kalau laptopnya touchscreen ya langsung di laptopnya di layarnya nah sekali lagi ini lumayan bagus ini apa detail ya gambar-gambar saya ini ini pakai webcam webcam eksternal itu contohnya jangan kembali lagi ke tadi setupnya sudah nah kita secara umum perangkat yang perangkat yang di butuhkan ya ini. Nah. Ya ini ya ini apa? Minimal kan core 3 ya. Nah, seperti Zoom itu kan ya minimal core i3 dengan itu. Yang lain-lain sudah saya sebutkan tadi ya. nah sekarang kita mulai ya. E, mungkin saya melanjutkan pembahasan Pak Azik, tapi saya mulai dari awal ya. Nah ini Bapak dan Ibu bisa mengikuti. Nah nanti kalau apa? Kalau e, ada yang lupa ini kan ada rekamannya Pak, ya, bagus. Nah, ini sekarang saya share screen dari Zoom supaya Bapak dan Ibu bisa melihat prosesnya ini saya pindah ke pindah ke itu apa ke ke apa OBS ya ini ke OBS tapi saya sin koleksinya saya buat new aja ya. saya buat new nah ini saya mungkin diberi nama baru itu sinkronus misalnya. Nah, sinkronus ini kan masih kosong ya. Kemudian seperti biasa karena kita akan presentasi itu di depan PowerPoint, maka PowerPoint-nya itu yang harus kita persiapkan dulu. Nah, ini sudah ada slide show. Ini sudah ada slide show. Ini yang akan saya bawa ke OBS. ini langkahnya sama dengan Pak Arsik kemarin. Nah, cuma nanti beda sedikit untuk yang di audionya. jadi kalau apa eh, menempelkan PowerPoint bisa pakai ini, Windows Capture ya seperti kemarin ya. Ini misalnya slideshow PPT ya, slideshow ini aja. Kemudian ya. ini kita pilih yang slideshow. Nah, kita capture methodnya kita pindah ke Windows 10 ya ini seperti yang disampaikan Pak Aji kemarin. Nah, ini oke okay. ya. Ini kan terlalu lebar. Nah, supaya bisa fit langsung itu bisa control S atau control F ya. Ini control S ya seperti ini. Nah, itu bisa langsung fit bisa langsung fit ke itu apa ke stage-nya ya. kalau di makromedia flash dulu kan kita soalnya layar itu stage kemudian apa yang aktor-aktornya ini namanya apa saya lupa ini beda sedikit namanya ya kalau ini scene ada scene satu scene dua ya seperti disampaikan kemarin Nah, ini PowerPoint sudah seperti ini. Nah, langkah berikutnya, dan masih ingatkan Bapak dan Ibu sekalian, ini pakai ini, menempelkan kamera. Ini kameranya bisa pakai kamera, ini saya sebagai contoh, ini kamera itu aja ya, kamera yang di depan saya, jadi kamera laptop. Maka ini saya saya tulis ini yang kamera laptop ya laptop cam misalnya ya nah ini saya pindah ke ini kan kamera belakang ada belakang ada depan ya ini yang terpasang ada banyak nah, ini ini kamera laptop yang belakang ini yang depan Oh, yang terlihat di situ ini soundcard yang saya pakai ya. Soundcard Socks. ini sudah cukup bagus. Ini untuk rapat hibrid cukup. Cuma kalau apa? Eh, Seminar internasional mungkin butuh mixer. Saya ada juga mixer itu channelnya ada banyak. Nah ini untuk apa? Audio juga cukup ya. Untuk live musik juga cukup ini. Ya, sekarang untuk keperluan ini saya butuh yang eh, saya pilih yang front. Nah, ini front seperti ini. Kemudian ini bisa di custom aja supaya kita bisa kontrol ini resolusinya berapa. Yang dipilih yang ini cukup ini, kemarin sudah pernah tanya Pak Didit, satu dua dua, satu dua delapan puluh cukup, ya enggak terlalu berat, tapi bagus. Ini pakai ini satu dua delapan puluh. Tapi kalau mau satu sembilan dua puluh ya nggak apa-apa. Ini satu sembilan ya. Nih ini kemudian, oke. Okay. Nah seperti ini, ini kan kita kecilkan. Karena ini, saya membuat presentasi yang hanya duduk aja, ya. Hanya duduk, tidak sambil berjalan. Nah, ini berarti yang perlu apa? Kita crop dulu, ya. Ini, ya, kita crop, tekan Alt kan kemarin, ya, tekan Alt. Nah, supaya hijau, enggak ada yang putih. Itu hijau. Nah, ini cukup seperti ini. Kemudian kita buang hijaunya, yaitu dengan menambahkan filter bisa klik filter ini ya atau klik pada laptop cam kemudian klik kanan filter yang juga bisa nah, ini kita geser aja supaya kelihatan hasilnya nah, kita tambahkan nah kan apa kemarin nah, masih ingat mesti ya chroma key ini ya ini chroma key nah. ini sudah lumayan bagus Nah, ini saya close. Ini saya enggak menggunakan itu ring light atau apa karena ini kan saya berada di ruang sidang fisika ya. Lampunya banyak sehingga enggak usah pakai ring light tadi. Nah. Cuma ini keliru kemarin saya nyuruh masangnya itu lampu yang paling terang itu atas saya langsung. Jadi eh, mantul, ya, jelek. Jadi ya. agak ke sana, yang paling terang digeser ke agak depan. Ya. Supaya agak bersinar seperti ini. Nah. nah ini kemudian tujuannya itu supaya kita waktu sini space agak kosong, kita berada di sini. Tapi kemudian kalau uh, tulisan atau gambar banyak di kanan sini, kita bergeser ke kiri ya misalnya yang awalnya kanan ini ini berarti saya bisa menambahkan scene lagi kan ya pakai duplikat ya pakai duplikat nah ini bisa diganti atau tidak terserah scene dua nah scene dua ini yang kita pindah ke sini nah kita pindah ke sini sehingga kalau ini kan bisa pindah-pindah seperti ini nah Nah, supaya perpindahannya itu agak pelan, ini ganti 1000 milisekund. Hmm, satu detik ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang kita tambahkan sebagai, kita tambahkan hotkey-nya. Kemarin start recording kan sudah diajarkan juga sama Pak Asik. Jadi start recording kalau di saya ini biasanya pakai ini kontrol A1 itu start recording, stop kontrol A2. Atau kalau ada pause-nya kontrol A3, kemudian unpause kontrol A4. Nah ini kalau scene ini kan posisi kanan. Ya. Kalau kanan misalnya saya... Jangan kalau saya kan biasanya F1, F2, F3, F4 kalau F1 dihindari aja karena kadang kalau kita tekan F1 itu muncul jendela help itu. Jadi ini saya mulai F2 aja. Yang kiri tadi kan sen 2. Jadi ini yang F2 karena posisinya kiri ya saya sesuaikan aja. maaf ini saya, kalau ngedel pakai ini ya, keliru tadi. F2. Kalau di keyboard saya itu Fn. Fn F2. Jadi F2. Kadang keyboardnya itu langsung F1, F2, tapi ada yang harus pakai Fn. Kalau di tempat saya ini pakai Fn. Nah, yang kanan itu F3. Sehingga hasilnya, ini mungkin saya tampilkan seperti ini ya. Hmm, mana full screen-nya hilang. Sebentar, ini saya ini saya klik lagi full screen-nya. Nah, kemudian saya tampilkan yang F2 bisa ndak ini? Oh, jadi kalau saya ketekan F3, nah ini kan pindah kanan S2 kiri ya sambil supaya apa supaya posisi kita nggak hanya di kanan di kiri itu kan yang perlu dipindah-pindah bisa juga kita tambahkan kalau misalnya di awal-awal perkenalan itu kan kita muncul di tengah nah itu bisa ditambahkan scene lagi mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sini bapak dan ibu Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Nah. Jadi itu kita sudah bisa melakukan perpindahan ke kiri maupun kanan. Ya, kiri maupun kanan. Kalau kita pas ke mana tadi? Saya pindah ke OBS, ya. Kiri, kemudian kanan, ini kan sudah bisa. Nah, sekarang mungkin perlu, ini waktunya masih banyak. Nah, ini saya tampilkan bagaimana membuat seperti yang ini. Yang contoh tadi. nah bagaimana membuat contoh yang ini ya sebentar oh ini sudah ya ini oh yang bawah berarti tadi ya yang sambil Sambil apa jalan Nah, membuat seperti ini ada frame ya. Ini ada background utama, background paling belakang, kemudian di depan ini seolah-olah ada seperti jendela. Nah. Jendelanya ini kan diisi oleh PowerPoint maupun PDF dan lain-lain. Nah, ini bagaimana cara seperti ini? Nah, ini kan bisa kita bayangkan seperti ini. Di UBS itu kita tempelkan background ini, dan yang jendela ini yang bisa diganti-ganti. Jadi, jendela ini bisa kita beri warna apa ya? Warna hijau ya, seperti biasanya. Nah, hijau itu yang difilter supaya hilang, dan kita tempelkan, eh, kita tempelkan PDF atau PowerPoint di belakang ini di belakang di background ini sehingga kelihatan di sini powerpoint maupun pdf-nya nah itu ini kita akan pelan-pelan ini masih ada waktu ya jadi ini saya pindah ke powerpoint saya saya buat baru nah ini kalau mencari background itu bisa seperti ini juga. Tapi kita misalnya mengenai apa ya? Sebentar. Misalnya machine learning. Nah, ini kalau kita mencari background yang berkaitan dengan ini kan bisa kita klik ini. Nah, ini yang yang berkaitan dengan itu tapi enggak ada kalau enggak ada hubungannya cari yang lain ya, cari yang lain kadang kita memperoleh itu apa bentuk yang bagus ya. ngisi more detail ya. atau supaya Cepat, ini saya pilih yang di sini aja, ya. Nah, ini aja yang saya pakai. Misalnya, ini saya geser dan ini yang akan saya ganti backgroundnya. Nah ini yang harus diisi hijau. Nah, grafik format itu kita pilih ganti warnanya. Grafik filenya itu kita ganti yang hijau ini. Oh, kalau nggak bisa ya ini saya saya draw ini aja ya maaf, maaf Insert kemudian shape ini kotak ini bisa dihilangkan aja ini kita ganti kotak ya Tapi shape fill-nya itu yang hijau ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang luarnya misalnya coklat dan ditebalkan. Nah, yang hijau ini yang nanti kita ganti dengan PPT kita di mana di eh, OBS-nya. Ini sebagai contoh aja. Nah. Kemudian animasi itu bisa kita buat di sini juga. Misalnya ini yang kita animasikan ini nanti kan juga bergerak-gerak itu dan itu juga bisa menjadi background video di mana di di OBS-nya. misalnya saya gerakkan. Kalau gerak itu kan pakai ini ya. Pakai yang emphasis. Ini saya klik yang emphasis. Misalnya seperti ini, nah seperti itu ya. Ini oke. Okay. Kemudian kita atur, kita atur. Ini saya tampilkan animation pen. Ini ini powerpoint biasa yang kita gunakan. Kita ganti pilihannya, timingnya itu bukan on click tapi with preview supaya bisa langsung jalan. Nah ini misalnya nggak usah cepet-cepet ya ini fast saja. Repeatnya until end of slide. Kemudian oke. Okay. Nah ini kita export menjadi movie dengan cara ini yang paling cepat. File ya tadi ini ya tadi file. Kemudian ekspor. Bentar ya. Export, kemudian create a video. Nah ini pilih yang don't use the timing and narration. Ini nggak usah. Ya. Ini cukup 1080 ini sudah sangat bagus ya. Nah ini detiknya diganti yang 10 aja supaya kelihatan penuh animasinya. Ini baru create video. Create video kita namai kemudian di folder mana. Ya. Misalnya ini saya taruh di 2002 sini. Ini namanya machine learning. Kemudian oke. Okay. Ini tunggu sampai selesai yang bawah ini. tunggu dulu sambil nunggu mungkin ada yang tanyakan ini Pak bagus kelihatan PowerPoint kan ya khawatir nanti ya, kelihatan ya Nah itu sudah selesai sekarang kita pindah ke UPS ini Ya, saya tambah scene baru aja di sini ya. Klik scene 3, enggak usah saya ganti namanya enggak apa-apa. Nah, itu kan kosong, itu yang saya tambahkan video tadi. Kalau video kan seperti yang disampaikan Pak Asik kemarin adalah media source. Kita klik oke, okay. enggak usah diganti nama. Nah, ini yang di kita pilih loop. Ya. Loop kita pilih ini kita pilih restart playback when source becomes active. Ini just after hasil, uh, hasil, decoding kita pilih. Yang ini enggak dipilih. See noting ini enggak usah. Ya, nanti gelap. Ini enggak usah dipilih. Yang ini kita pilih filenya sekarang. Ini 2002. Nah, tadi namanya machine learning ini ya. Hijaunya beda soalnya ya. enggak nah, apa-apa, mudah-mudahan bisa nah ini sudah fit ke situ nah ini yang hijau ini yang kita hilangkan pakai filter chroma key nah ini ya, sudah hilang ya tapi kita coba taruh powerpoint nanti memang bisa nampil enggak? Nah ini saya, kita tempelkan PowerPoint, kita pastikan slide show-nya ada. Nah ini slide show-nya ada ya. Saya tempelkan PowerPoint di situ. Pakai Windows Capture. Nah ini cukup kalau pakai Windows Capture. Saya pakai display capture itu kan apa? Kan apa yang tampil di layar itu masuk di situ. Nah itu untuk ini supaya spotlight saya jalan. Ini kan pakai spotlight. Nah, ini main software. Nah, kalau nggak pakai display capture nggak bisa. Tapi kalau nggak pakai kayak gini ya cukup. Ini Windows Capture karena display capture lebih ribet. Ini Windows Capture. Oke. Ini kita pilih seperti tadi yang slide show. Automatiknya kita ganti ke Windows 10. Hmm. Ini karena kelebihan, kita tekan apa tadi? Control S atau Control F, kalau Control F seperti ini. Control S penuh. Nah ini kita kecilkan. Karena ini kan harus berada di belakangnya media source, belakangnya bergerak di kita geser ke bawah. Ini ya, kita geser ke bawah. Nah itu sudah bisa, berarti sudah kelihatan, cuma ini kurang kecilkan. Nah, ini segini ya. Ini juga segini. Kita pastikan yang terpilih adalah yang Windows Capture. Yang merah ini terpilih. Karena kalau kita ngeklik ngeklik yang ini walaupun walaupun sudah ngeklik kelihatan terpilih tapi yang terpilih adalah yang merah ini sebenarnya. Jadi kalau kita geser bukan geser yang tengah itu tapi geser yang background karena yang merah adalah yang backgroundnya. Nah, itu mungkin supaya enggak tergeser-geser, media sosial ini bisa kita kunci. Pakai ini kan ada laman kunci, ini kita kunci. Nah, sudah ini enggak ikut tergeser. Nah, kalau enggak sengaja ngeser, kita ikut tergeser. Jadi yang bisa diatur itu yang tengah ini aja. Nah, itu kan... Ya. Nah, ini kita sekarang menempatkan kamera. Ini misalnya supaya saya pakai kamera yang agak jauh tadi, yang diagonal kanan depan, supaya bisa berdiri dan jalan. Ini saya tambahkan ini. Plus Windows Video Capture. Kemudian yang depan itu kamera saya yang merek Ausdom. Saya pilih yang kalau Ausdom itu pakai yang full HD. Nah ini. Nah ini kelihatannya butuh diatur resolusinya. Karena kelihatan enggak apa. Eh, itunya apa, porsinya. Ini custom, Pilih yang 1920 ini. Atau 1280 ini cukup ya. Nah, seperti itu. Ini sudah jadi. Tinggal nge-crop. Peletakan kamera ke atas tinggi kamera kemudian ke bawah ke atas itu menentukan ini. Batas kita berdiri itu sampai mana? Ya. Kalau hijaunya kelihatan sampai segini, ya. Kepala kita nggak kelihatan. Nah, ini, ini masih segini, masih bisa. Tapi itu harus kita crop. Oh, ini kelihatan, ini kamera. Aver, ya, ini yang bisa bergerak dan menyimpan posisi. Nah, ini saya crop. Nah, segini, ya yang bawah juga saya crop. Misalnya segini. Nah. Ini bisa kita besarkan, ya kan? Ini saya crop segini. Nah, ini yang hijaunya yang kita hilangkan pakai filter. Menggunakan chroma key. kita geser ke kiri nah, ini sudah bisa ya jadi yang di ubah itu similarity sama smoothnessnya kalau sudah gini kelihatan ya nggak usah diubah nggak apa-apa terus ini sudah jadi nah ini saya berdiri juga sudah bisa nah lumayan nah kalau untuk menggerakkan ya seperti tadi menggerakkan powerpoint ya kita harus menuju ke slide show-nya Nah, seperti ini, kita gerakkan sekarang. Nah. Ini saya klik dulu. Oh, maaf, masuk. Ini, sebentar ya. PowerPoint point slide zoom. Nah ini bisa. Jadi kita menuju sini baru bisa menggerakkan. Nah, ini kalau direkam hasilnya ya setiap ada bingkainya. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti Nah, seperti di OBS ini hasilnya kalau direkam ya. Nah. Sampai sini ada yang ditanyakan, Bapak dan Ibu? Dan di sini juga kita juga bisa menulis juga ya. Menulis juga. Jadi kita bisa menulis. Nah, di layar langsung seperti ini. bisa langsung ya. jadi menerangkan sambil menulis bisa ya. kalau menggunakan powerpoint yang terhubung ke OBS ya. ini saya hapus dulu ada yang tanyakan Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, data ya. Kemudian ini yang akan saya tambahkan lagi, itu yang bagaimana kita itu supaya bisa menulis seperti yang efek yang di tempat yang gelap tadi. Ya. Yang tempat gelap tadi dan tulisan kita bisa berkendara. Nah, Sekalian saya sampaikan sebelum yang materi terakhir, mudah-mudahan nanti cukup yang setup kelas hibid. Ya. Nah, sekarang saya pindah ke ini share saya masih apa di share screen Rebirth. ya. Screen. Ribet ya kalau alatnya nggak lengkap ya nggak iso gitu. Kemudian ini uh, sebentar saya pindah ke OBS. Kemudian saya tambahkan sen 4. 4. Ini masih kosong. Ini masih kosong. Kemudian saya tambahkan karena kita membuat slide dari powerpoint. Ini sekalian saya tambahkan materi untuk menampilkan bagian gambar atau dari textbook supaya bisa kelihatan seperti berpendar di tempat gelap ya. Ini coba saya ambilkan salah satu PDF. Ini saya carikan sini aja yang gampang dulu. Nah, misalnya ini ya. Ini yang akan saya tarik ke PowerPoint. Tapi nanti ditempatkan di tempat gelap. Nah, ini di capture. Kalau pakai Windows itu kan pakai snip ya. SN gini kan keluar ya, snipping tool. Ini saya copy bagian ini aja. Nah, sudah. Ini kan sudah tercopy itu. Saya pindah ke PowerPoint ini saya pindah ke sini, dan ini saya pakai yang kosongan. Ini saya hapus semua, nah, saya letakkan di sini. Nah, supaya di tempat gelap itu, ini bisa terang gambarnya. Nah itu harus kita ganti yang hitam jadi warna lain. Karena kalau hitam sama hitam ya nggak kelihatan. Ini ke picture format. Kemudian ke color. Nah yang bagian bawah ini yang bisa kita pakai. Bisa biru, bisa urin, ya. bisa biru. Nah seperti ini kelihatan nanti. Nah ini kita slide show. Nah seperti ini Nah, ini yang kita tempelkan ke UBS. Ini nggak usah, apa kalau pakai akrilik, gimana? Bisa ini, ya. Ini enggak nggak bisa nampilkan PowerPoint ataupun PDF di akrilik, kan? Ya, eh, seperti ini, kita bisa. Nah, ini ke sini, source ini kita tambahkan. Windows capture lagi, Windows capture dua ini nggak usah saya ganti nama ya. Nah itu yang saya geser ke slide show yang baru tadi. Jangan lupa ini ganti Windows 10. Nah ini kemudian saya control S. Dan kita filter. Nah, filternya itu kalau enggak chroma key, color key ya kita coba ya. Biasanya kalau saya biasa nulis di whiteboard, kemudian di overlay sama PPT atau PDF, dan kita seolah-olah bisa menulis di PDF atau PPT itu kan pakai color key. Nah, ini kalau di sini apa color key, saya coba yang chroma key. Jadi kita menghilangkan yang putih, ini bukan green, tapi kita custom. Nah, select color-nya ini kita ganti yang putih. Oke. Okay. Nah, ini kita lihat sekarang. Kelihatan enggak tulisannya itu? Kalau enggak kelihatan, nah itu kita geser ini. Nah, itu kan kelihatan. Nah, kan? similarity perlu enggak? Oh, enggak usah mungkin ya. Nah, seperti ini. Close. nah ini kan bisa seolah berpendar, apalagi kalau hijau lebih menyala. Nah sekarang saya tempelkan gambar saya di sini. Saya tempelkan, tapi kalau eh, kita menempelkan gambar di sini, seharusnya kameranya lain dengan yang tadi. Kalau ini satu satu scene ya, satu send collection. Jadi kan saya sudah menempelkan ini webcam dari uh, webcam dari laptop yang tadi. Oh ya ini bisa kita bawa karena sudah sudah ada itu kita bisa langsung ya maaf bisa langsung. Nah ini kita add existing jangan sampai double nanti malah nggak keluar. Ini laptop cam ini kan. Nah nah ini yang bisa kita ganti nah seperti ini atau kalau nggak pakai ini ini kan nggak bisa berdiri Ini kepotong ya. nah, kelihatan perut nggak <tuh> bisa itu kita ganti, saya ganti yang satunya yang agak jauh tadi, kameranya sistem kemudian ausdom Nah ini, ini bisa yang ini nanti saya hidden, ini saya crop. Yang saya hidden itu yang ini ya. Nah. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini kita bisa berdiri sambil menunjuk ini. Nah. Tapi kalau mau menulis ya kita harus berada pada berada pada ini slide show. Nah, ini kan Bapak dan Ibu kelihatan slide show ya. Coba saya tulis di sini nanti di sana kan kelihatan hasilnya. Ini saya ganti hijau misalnya. Hijau atau biru. Nah, misalnya ganti seperti ini ya. Nah, ini misalnya cat0 ya. Setelah berada di sini menjadi seperakar 2 cat0 plus cat1 ya. Ini cat0 di sini menjadi seperakar 2 plus get 1. Nah. Ini juga 0 di sini menjadi hasilnya di sini seper akar 2 0 0 ditambah get 1 1. Bisa seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti apa? Hasilnya kita lihat di UPS nah seperti ini hasilnya. Itu saya nulisnya pakai eh, drawing pad, bisa drawing pad kan murah harganya drawing pad. Drawing pad yang 400 itu ada, tapi kita nulisnya ya di lembar hitam itu sambil lihat di layar. Nah, itu murah kan. 400 atau 350an ada. Tapi kalau drawing pad yang ada gambarnya persis muncul seperti yang di laptop. Ya, jadi kita tinggal nulis, nggak ya, usah lihat laptop tapi di drawing pad-nya itu ya, harganya 10 kalinya 4 juta. Nah, itu 4 juta yang paling murah, yang merek apa itu? Canvas, Huion Canvas. Nah itu 4 juta itu enak. Jadi biasanya kalau di fisika, kalau kelas hybrid yang gunakan itu yang dosen-dosen yang senior-senior itu lebih familiar nulis di drawing pad yang langsung ada gambarnya itu adalah yang persis dengan laptop. Oh, di sini kita nulisnya di PowerPoint. Ini misalnya saya ganti mana selanjutnya di. Nah, ini saya ganti warna. Kuning misalnya. Hmm. Ini kita lihat di sini. Nah, ini warna kuning. Nah, kelihatan lebih bagus. Ya. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lain. Ini saya dapat tugas dua materi, materi kuliah asinkronus sama kelas hibrid. Oh ya saya tambahkan juga supaya direkam ini kalau saya ngomong ini kan belum berjalan ini. Nah, kalau Pak Hasi kemarin kan menambahkan lewat sini ya audio. Audio di sini. Nah, ini bisa lewat sini juga. Setting. Kita nah, tunggu dulu, kemudian audio. Nah, desktop audio kita arahkan pakai apa kita berbicara. Kan saya pakai soundcard ini, socks. Nah, mic-nya juga pakai ini. Ini desktop audio sama mic, ini sama socks juga. Oke, okay. kadang kita lupa naruh itu, jadi waktu merekam nggak bisa. Nah, ini kan sekarang sudah nyala. Tes satu dua tiga, ini sudah. Ini sudah nyala, dan kalau ada musik atau apa, ini nanti jalan ini karena belum ada nggak jalan. Nah, kan ada yang tanya Oh ya, setting lagi mungkin ini yang penting juga supaya output kita bagus videonya itu ya kita setting di maaf sebentar di video. Nah, videonya ini kita ganti yang 1920 ya. Kita pastikan 1920 semua. Nah ini 1920 ini juga 1920. Karena ini masih jalan karena saya pakai virtual account ini gelap. Tapi kalau virtual accountnya dimatikan ini aktif bisa diubah-ubah. Silakan kalau ada tanyakan Bapak dan Ibu sekalian. Oke Pak Pak Lila izin bertanya. Oh ya, sebentar saya stop share dulu Pak supaya kelihatan, Pak. Ya, luar biasa Pak ya. Lila. Ini, yeah. <laughs> ya, yeah. ini banyak belajar ini. Saya, yeah, masih, ya, Pak. saya masih penasaran dengan apa Zoom dengan OBS. Kalau sekarang kan ini Pak Lila demo demonya OBS lewat screen share-nya Zoom, gitu ya. Nah, yeah. tapi ketika uh, on stage ya atau sedang apa presentasi menggunakan zoom dan yeah. itu connect dengan obs nah sebaiknya yeah. supaya benar-benar jernih ya kalau sekarang kan ini jernih karena dari Zoom-nya ya begitu ya terpisah hmm. dengan uh, bukan connect dengan virtual cam-nya obs begitu ya kira-kira yeah. bagus yang bagus bagaimana apakah memang harus tetap lewat screen share-nya Zoom ataukah e, bisa dikonek antara OBS dengan Zoom-nya begitu ya. Jadi di oh. di OBS-nya itu yang memang sudah kita siat macam-macam itu yang mau kita tampilkan di Zoom-nya. Iya. Mm -hmm. yeah. Biar yeah. jernih begitu ya. Iya, <laughs> yeah, Pak. Ini Pak, siapa tadi, Pak? Enggak kelihatan saya belum Sutopo, Pak? Oh, Pak, Sutopo. Ya, seperti yang kemarin itu memang sebaiknya kalau kita presentasinya di lewat Zoom dan tampilan kita itu e, ngambil dari OBS dan di OBS-nya itu virtual kameranya itu ada seperti menampilkan PDF atau apa yaitu kita settingnya di Zoom itu pakai share yang full screen dari OBS, Pak. Jadi saya tampilkan, Pak ya. Bentar, Pak. Ini seperti yang mungkin diutarakan hampir sama dengan yang diutarakan Pak, eh, Pak Haji kemarin. Jadi, di OBS ini kita klik kanan, kemudian yang ini, Pak. Ya, sama ya, kemarin ya, pakai ini yang atas ini, klik ini karena ada, maka ini sudah muncul. Nah, ini yang kita share lewat Zoom, pakai ini yang full screen ini. Nah, kelihatan kan Pak ini full screen. Ini kita share. Nah, ini misalnya gimana? Jelas enggak Pak ya? Jadi ini jelas ini. Jadi ya. di di zoomnya itu video kameranya pakai apa Pak? Video kamera nggak usah diganti nggak apa-apa. Kita share langsung yang full screen. Kalau kita cuma berbicara aja nggak nampilkan detail ya tetap pakai virtual OBS kan Pak? Nah, waktu nge-share kalau kita ingin tampilan kita detail, kita share yang hasil full screen dari OBS. Karena kalau enggak pakai itu, kalau misalnya mahasiswa waktu kuliah atau rapat ya di tempat lain, itu enggak bisa di zoom out, Pak. Enggak bisa di zoom in. Ya. Kalau kita cuma pakai uh, virtual kamera OBS sebagai kamera kita ya, kamera kita, enggak pakai share screen, enggak bisa di zoom itu. Jadi iya, nggak iya, jelas. Nah, iya. Supaya bisa iya, di zoom iya. itu, misalnya pakai share screen. Nah, kita ambil self screen yang bisa seperti yang Pak Stopo kemarin ya, yang pakai i, secondary, iya, Itu bisa, iya. bisa juga di itu bisa di zoom in itu juga. Atau pakai yang eh, yang tadi, yang full screen dari OBS. Nah, pengaruhnya gitu. karena kalau nggak pakai share screen itu nggak bisa di zoom. Ya, ya, malah ya, betul, betul. akan jelas kan kita kadang butuh kan kalau lihat angka detail itu ya harus disuruh pakai ya, 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 itu pak topol ada ya. lagi pak Stopo? Yeah. Ya, ya, gih ya. ya, sementara cukup nanti ada yeah. lagi saya tanya ya yeah, ya saya kembali ke yang tampilan tadi itu saya lupa nama sin collectionnya sebentar ada lagi bapak dan ibu yang ditanyakan Ini namanya apa iya, ya uh, Pak Lila? Siapa Pak? Lagi. Iya. Kalau, untuk, kalau untuk audio itu ada setup khusus enggak Pak Lila? Saya pernah pakai apa video setup atau apa begitu ya? Saya malah oh. oh iya di obs nya UPS. Pak ya? Iya. iya. Ya, kalau di OBS, sebentar saya tampilkan dulu. OBS. Nah, seperti ini. Ini kalau kita kebutuhannya untuk merekam kuliah asinkronus, dan kita di tempat ruangan yang misalnya AC atau kipas, dan itu suaranya lebih kencang ya agak kencang itu harus dihilangkan Pak Slopo menghilangkannya bisa pakai ini kita menuju ke mic ini kan mic yang jalan ini kelihatan Pak Slopo ya micnya ya kelihatan Pak ya. ini yang kita klik rodanya ini kita tambahkan filter kita tambahkan yang uh, noise suppression Nah, kalau kita oke, okay, nah maka suara kipas itu hilang. Bisa di set sih ini, bisa di set lebih lanjut juga di sininya. Ini bisa yang pakai yang mana, yang ini, yang ini aja. Nah itu bisa hilang. Nah, tapi saya pernah ini waktu rekam bapak-bapak dari apa ITS Musik Community itu yang mau tampil ya kan saya ada mixer juga mixer yang dikoneksi ke laptop ada. Jadi gitar bisa masuk, keyboard bisa masuk, kemudian mic masuk. Kalau noise noise nya tidak dilangkan maka gitarnya itu ya sering gini berhenti. Nah hmm. saya, saya lupa nggak saya hilangkan. Nah itu habis satu lagu ngulang lagi. Nah, itu harus dihilangkan kalau untuk keperluan musik ini harus dihilangkan Supaya ini harus dihilangkan atau ini cabang enggak eh, diperlihatkan ini sudah hilang deh. Nah, hmm. hmm. itu yang untuk menghilangkan noise itu. Dan ada yang pernah di share Pak Bagus itu ada alat kecil, ya. nempelnya itu di Type C, luarannya itu adalah female dari Jack Audio. Nah, kalau pakai itu, katanya Pak Bagus itu Uh, orang jual bakso di luar itu enggak kedengaran itu. Hmm. Tapi harganya memang enggak mahal. Sekitar berapa Pak? 600-an ya? 600.000 ribu Pak merk Asus Pak. Iya. Ribu, Pak. Merk Asus. Nah itu pakai itu. Mungkin... Apa namanya Pak? Asus AI Noise Cancellation Pak. USB Pak. Oh USB. Ya, saya iya. kasih yeah. contoh linknya Pak nanti Pak. Nah. Di... Karena kalau pakai noise suppression ini, kan kita diam, ada suara AC, enggak kedengaran. Tapi kalau saya berbicara, ikut masuk lagi, Pak. Nah, kalau pakai noise cancellation mungkin ya karena lebih pakai artificial intelligence, mungkin lebih pinter itu. Jadi kalau saya ngomong, tetap AC-nya enggak ikut. Nah. Kalau pakai noise suppression yang di server ini, kalau kita berhenti ngomong, bagus itu. aslinya nya enggak, suara AC, suara kipas, suara luar enggak masuk. Tapi kalau kita ngomong, Ikut. Ya. ikut 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 kedengaran lagi mungkin coba dicoba di, coba, coba lagi mungkin ya pak ini bisa, bisa pakai eh, uh, yang lain saya kan pakai ini bacanya nggak usah ngatur-ngatur apa-apa ada yang lain lagi lagi noise gate nah itu mungkin bisa dicoba coba nah ini bisa diatur apa kalau plus stress itu kan suara kita itu kalau diukur ada berapa desibelnya. Nah, kalau suara AC itu misalnya hanya 60 ya 60 itu yang kita blok. Tapi ini kok ini satuannya bukan yang 60 desibelnya minus ya. Jadi suara kita yang lebih besar itu yang masuk yang suara noise itu sebagai apa? yang background enggak seberapa besar itu itu yang hilang. Ini pakai filter noise gate Nah, ini bisa dicoba-coba juga. Kalau suara cetik-cetik ya. di laptop. Oh, kalau suara cetik di laptop ya, itu, ya, ya pakai itu bisa. Kalau itu di Zoom Sumatera ada itu ya. yang Zoom itu pakai yang apa? Middle ya. Nah, itu klik-klik itu enggak kedengaran. Tapi ini juga kedengaran Pak. Kalau Bapak nyoba yang pakai tadi itu apa? Ya, you Noise know, uh, suppression itu bagus juga itu. Nah. Baik, baik, kalau apalagi kalau mouse-nya itu yang silent itu pak, ngeklik nggak, nggak kedengaran. Pilih <laughs> yang itu aja mouse-nya pak. Jadi klik itu nggak kedengaran klik itu. Biasanya... apalagi mouse komen ya, yang klik orang oh. lain oh, tidak. Ya. Oh iya. Oh iya, ada tambahan sebentar. Saya lupa tampilan yang tadi. Saya lupa namanya. Kan nggak bisa menunjukkan alat Oh ya pakai ini tidak bisa mana ya. Kalau pindah F1, F2, kalau kita pas berdiri ya bisa pakai keyboard ini, Pak. Keyboard apa? Ini murah ini, seperti joystick. Nah ini kan ada F1, F2-nya. Jadi kita pindah-pindah ya bisa pakai ini. Ini kan bisa ini ya. Oh, belum saya nyalakan. Oh, ini pindah, Pak. Oh, pindah ya, Bisa. bisa pakai ini juga. Nah.

Nah, Ada yang tanyakan lagi Bapak dan Ibu? Ini gambar saya nge-freeze ya? Enggak itu, enggak bergerak. Iya Pak, bagus. Agak nge-freeze, kagak kabur sih pak, tapi enggak nge nah, nge nggak ngefris. Nggak ngefris. Ya, ya pakai ini saya share nggak. aja supaya nggak kabur. Saya share yang full screennya. Sebentar saya jalankan lagi yang full screen. Ini kelihatan jelas, Pak Bagus. Ini cernih sekali, Pak. Ya. Nah, ini saya pindah ke itu, Pak ya, yang kelas hibrid, Pak ya. Bentar saya, saya kasih pengantar sebentar. sempit yang mana ya? Aja. F. Nah, ini kelas hibrid itu macam-macam bentuknya dari yang sederhana sampai yang kompleks. Ya. Kalau kita menggunakan seperti yang biasa di ITS itu yang seperti ini, ini yang pakai TV touchscreen. Kalau kita nulis di sini di PowerPoint juga muncul, yaitu ya sangat sangat bagus. Ya, jadi yang di kelas itu juga bisa melihat jelas. Nah, yang di online juga melihat ini, tapi nggak kelihatan dosennya yang tulis ya, langsung kelihatan tulisannya seperti ini. Nah. Jadi seperti itu. Dan ini kelebihannya, kelebihannya ini kita diskusi aja ya. Ini kelebihannya kalau mahasiswa di kelas itu disuruh maju mengerjakan eh, tugas, tugas, ya bisa, bisa nulis langsung di televisinya, televisinya ini. Nah. Itu kelebihannya. Sebenarnya kelas HP juga bisa seperti yang ini ya, yang sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan ini. Nah. Tapi itu kalau mahasiswa ini hasilnya sama persis yang di online. Di online juga mulai seperti ini. Di kelas kan bisa melihat lewat LCD sebenarnya ya. Tapi kekurangannya kalau kita pakai hanya pakai drawing pad ini. Nah mahasiswa yang di kelas kalau mau mengerjakan tugas Kemudian nulisnya ya yang online tidak bisa melihat Yang online tidak bisa melihat nah, Maka butuh eh, kamera tambahan yang bisa menangkap apa yang ditulis di layar whiteboard nah, Ini perbandingannya beda ya, memang jauh ya Ini puluhan juta ini hanya empat ya, jutaan tapi hasilnya sama, yang di online sama. Cuma kelemahannya kalau ada mahasiswa diberi tugas ya, yang online tidak bisa lihat. Ya, mahasiswa di kelas, jangan -jangan di, kelas di layar itu yang nggak bisa dilihat. Kemudian kelas hybrid itu juga bisa kita manfaatkan seperti ini. Kalau kita ada seminar internasional, ya, ini hanya butuh green screen, kamera ini yang kamera yang tadi, kamera yang 400 ratusan ribu itu. Ya. Nah, ini bisa kita olah macam-macam, bisa seperti ini tampilannya, ya kan? Yang dari kanan kiri, ya, kanan kiri banyak dengan satu kamera ini bisa kita split menjadi dua, satu kamera tapi tangkapannya bisa kita split, kita crop yang moderatornya itu yang taruh di atas, MC-nya di bawah. Dan yang sebelah kiri, ini tampilan dari Zoom lain. Nah, seperti itu. Nah, ini hasilnya. Seperti ini. Bisa macam-macam. Dan bisa juga dimanfaatkan setup yang ada di kelas hybrid untuk untuk Laker hybrid, ya, semuanya bisa dihibridkan. Nah, ini hanya butuh dua laptop. Dua laptop itu gunanya itu Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa menghadirkan dua pembicara itu yang dari luar Zoom eh, dari luar Zoom dari luar maksudnya ada dua. Kita bisa tempelkan di sini. Ini pembicara satu misalnya dari Amerika, satu dari Jepang itu bisa kelihatan bersama-sama di sini. Nah, itu butuh dua laptop. Kalau cuma satu pembicara Zoom dari luar ya cuma satu satu laptop bisa. Tuh. Kemudian kalau kita punya mic banyak nah itu bisa dikembangkan untuk di ruang rapat ya. Kita cuma butuh ini laptop, nah sound card sama ini. Ini mic meja. Ya ini mungkin bisa jadikan apa contoh mic meja ini pakai baterai dan wireless dari mic meja ke receiver ini tanpa kabel jadi ringkas ya jadi kita bisa membuat dapat hibrid untuk sebanyak-banyaknya bisa ya, karena saya juga ada mixer mixer yang bisa dihubungkan ke bisa bisa sebagai sound card nah itu bisa sampai delapan channel. Kalau masing-masing channel itu bisa ditancapkan receiver dan mic-nya ada 8, maka kan ada banyak mic itu. delapan kali 8 mic. Ya, bisa banyak sekali. Dan harganya ini juga nggak sampai 2 juta ini. Yang 4 tapi ya. Satu atau berapa dulu? Ini ini barang-barang aset ITS ya, Karena saya belinya itu pakai eh, dana penelitian lokal ITS. Jadi ini bukan punya saya, tapi punya itu aset ITS. Ini juga, nah ini yang saya gunakan saat ini, mic wireless. Ini mic wireless itu ada dua, ada dua. Nah ini pakai ini aja sudah bisa membuat seperti podcast itu, nggak usah mic yang pakai kabel yang besar besar. Pakai ini sudah jernih. Ya seperti suara saya sekarang nggak tahu saya nggak mendengarkan langsung ya nggak Nggak pakai kontrol pakai HP, nah ini pakai ini. Jadi, kalau ada dua pembicara, kita menghasilkan mungkin di jurusan, ada tamu, kemudian kita rekam. Ya, cukup pakai ini aja, laptop sama ini, laptop sama mic wireless yang dua channel. Nah, itu cukup. Apalagi kalau ada soundcard, malah bagus lagi, nah, sama webcam nah, settingnya seperti ini. Nah, ini yang tadi, ini yang di smart classnya di Sika, ada seperti ini. Jadi kalau mahasiswa maju ya nulisnya di sini, yang online bisa kelihatan. Yang ya sebenarnya bisa pakai drawing pad, tapi kalau ada tugas mahasiswa itu enggak kelihatan di online. Nah. Nah, kita bisa setup ini. Ini akan saya tunjukkan sekilas ini nanti. Jadi pakai webcam yang pakai webcam yang murah itu, itu bisa kelihatan jelas nanti nah. yang 400 ribuan nanti itu bisa ngalahkan yang 2 juta sampai 15 belas juta nah. kemudian ini regulasi waktu kemarin ini ya yang waktu masih pandemi mudah mudahan sekarang sudah, sudah enggak sudah tidak pandemi lagi offline semua. Nah ini mungkin enggak perlu hibrid tapi kalau perlu hibrid ya bisa kita gunakan sistem yang sudah kita pelajari. Ini seperti tadi peralatannya enggak ada banyak beda. Nah setting alat ini ini untuk yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana. Ini nanti sebentar F2, F3, F4. Nah, ini paling sederhana, cuma ada laptop, webcam, sama soundcard. Ya, ini nggak pakai green screen karena hanya dosennya itu kepingin nulis saja yang ditampilkan di online dan juga share PPT. Jadi PPT-nya itu lewat laptop nge-share-nya, Kalau nulis, langsung di uh, whiteboard. Ya, langsung di whiteboard. Jadi kalau nulis overlay antara PPT dengan tulisan ya di sini ya di sini pakai drawing pad ya drawing pad-nya bisa yang langsung keluar gambar atau yang hitam itu bisa nah, beda jauh 400 sama 4 juta yang nah, 400 ribuan bisa dipakai nah, kemudian kalau mahasiswa mau nulis ya di sini nah ini ketangkap juga di ketangkap juga di mana online karena ada webcamnya ada webcam yang mengarah ke whiteboard dan juga butuh LCD supaya yang apa online bisa kelihatan. Nah, sebentar, ini saya arahkan ke sana. Nah, ini settingnya ada di peralatan yang yang paling sederhana ini yang di fisika. Ini kemarin ada ini sebenarnya ada videonya tapi bisa diputar sendiri ya. Nah, ini seperti ini ya, ada LCD kemudian ada whiteboard juga sebenarnya. Sama dengan tadi. Nah ini yang akan saya ini langsung saya tunjukkan aja. Jadi kalau ada dua dua keyboard seperti ini, ya, ada dua oh, sebentar nih supaya saya bisa melihat Jumlahnya nih, sebentar saya arahkan. Nah, ini ada dua papan tulis. Ya, ini saya pakai webcam yang murah nanti. Nah, ini bisa kita split juga. Kita pecah. Kita ambil perbagian. Ini saya jadikan scene 1. Ini scene 2. Prinsipnya ya, saya pakai sama seperti tadi. Mungkin nggak mungkin perlu saya tunjukkan ya. Nanti ya saya tunjukkan sedikit. Ya, mirip dengan yang tadi prinsipnya. Jadi nanti yang kelihatan di scene 1 itu yang ini. Ini scene penuh ya. Scene 1 di sebelah kiri. Kan kelihatan jelas tulisannya. Kemudian scene 2 itu kelihatan papan sebelah kanan. Nah, seperti itu. Ini sama dengan tadi ya. Ada yang ditanyakan? Sampai sini sebelum saya tunjukkan. Silakan kalau ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu. Sebentar saya ubah tampilan dulu. Zoom-nya oh. mana ini? Silakan bapak yang tanyakan. Nah, sekarang mungkin saya perlihatkan contoh setup. Jadi, terlihat di sana Nah, itu ada yang seperti tadi saya tunjukkan. Di sini ada eh, nah itu webcam. ya Itu yang untuk menangkap gambar di layar atau whiteboard. Whiteboardnya ada dua di sini. Nah, di situ ada ada dua webpotnya. Nah, ini sama yang ini. Nah, ini coba saya perlihatkan apa? performa dari webcam ini ya. Nih, sebentar. Ini berarti saya share itu dulu. Nah, untuk menjelaskan OBS itu lebih bagus saya share screen dari Zoom. Kemudian saya menuju ke OBS. Nah, ini saya buat sin baru lagi kosongan misalnya ini tampilan penuh satu penuh ya maksudnya yang penuh itu adalah papan tulis satu dan dua muncul semua ini yang saya tempelkan adalah video capture yang dari webcam ini tadi yaitu itu saya pakai JT ya w 7 ini saya tulisan JT aja jadi yang w 7 atau W6 itu bagus ya. Ya. Ini coba saya lihatkan. Oh, maaf, sebentar, sebentar. Sebentar saya tel. Sebentar ya, karena lupa belum saya tancapkan. sebentar saya ulangi ini dulu. Iya, belum saya Tancapkan kabelnya. Bentar, Bapak dan Ibu. Saya mulai dari sini aja. Ini saya buat sen baru, kemudian ini ke video capture, ini JT, kemudian saya arahkan ke yang JT. Oh, ada yang keras ini sebentar ya. Thank mm -hmm. you. Nah, sebentar, ini saya tampilkan. Ini baru bisa ya. Ini full screen, full screen sebentar. dan share saya pakai fungsi Zoom. Ini kelihatan Bapak dan Ibu sekalian? Papan tulis. bapak bisa. bisa melihat itu tampilan papan tulis. Bisa. Bisa ya. Nah, ini kalau kelihatan. Ya. Ya, kelihatan di sini sangat itu jelas ya. Padahal ya pakai webcam yang relatif murah sekali ya. 350 atau 400 itu sudah belinya. Malah yang ratus dua juta itu kalah sama ini. Nggak bisa jelas seperti ini. Apalagi kalau ini di crop menjadi sen sendiri. Kita split. Nah. nah, sekarang coba saya split ya di lewat UBS. Nah, ini tampilan penuh saya crop pakai alt nah segini aja tampilan penuhnya ini enggak usah kemudian saya kontrol s nah langsung nah sekarang saya buat scene lagi saya duplikat scene dua saya ambil yang ini aja ya pakai berarti kan pakai alt kadang artnya itu seperti ini ya kita ngatur sendiri nanti nah ini supaya penuh cara bagaimana ya ini nah ini kadang tarik seperti ini terus kita itu lepas altnya kita kembalikan supaya proporsional kita tekan kontrol s nanti kan bisa kelihatan jelas sekali ya nah. Kemudian yang penuh tadi juga kita copy lagi, kita duplikat. Kita ambil yang kanan. Nah, ini kita crop. Sampai sini. Kita atur supaya proporsionalnya supaya proporsional seperti ini. Nah, ini bisa kita kontrol S. Ini. Nah, seperti itu. Jadi waktu kita ngajar, ini tampilan penuh. Nah, ini sekalian saya tambahkan hotkey. Hotkey yang tampilan penuh tadi kan send namanya. Ini F2. F1 coba saya hindari karena kadang-kadang kita langsung keluar jendela help. Ini ini F2 langsung ya. F2 c 2 itu F3. c 3 F4. Dan kemudian oke, okay. Dan nanti pakai ini bisa pakai yang keyboard wireless bisa ini, nah. ya kan? Ini coba saya berada di depan, nah sini yang kelihatan kalau saya mau nulis di bagian yang F tadi? F4 ya. Nah, langsung OF5. Nah, ini kalau kita nulis kan sekarang Sepertinya Pak Lila terlempar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebentar saya kontak. Iya, tiba-tiba hilang. <laughs> <laughs> ya, tiba-tiba hilang Oke, sekedap saya kontak Pak Lila. Tak pikir sulapan. <laughs> Baik, uh, Bapak Ibu, sembari kita menunggu Pak Lila, ya, saya langsung masuk ke materi se setelahnya saja, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, uh, saya nanti, ketika Pak Lila masuk, saya akan uh, menginfokan ke beliau, saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi, saya langsung singkat saja materinya karena waktunya kurang 15 belas. Oh, ini ada Pak Lila. Oh, Oke, okay. tadi terputus ya. Ya, Pak Lila, monggo Pak, waktunya masih ada lima menit untuk Pak Lila, Pak. Setelah itu saya lanjut ke materi saya, Pak, yang YouTube, Pak. Silakan, Pak. Apakah bisa, Pak? Oh, maaf, nanti terputus, Pak Bagus. Ya, silakan, gak Pak. Tahu, masih, ya? masih ada lima menit lagi, Pak. Ya, monggo, Pak. saya pas di depan situ nggak tahu kalau terputus nanti koneksinya. Bentar. Ya, Entar. Pak. Nah dari sini kelihatan bapak dan ibu sekalian dari UPS kita itu bisa men-split uh, ini jadi satu tampilan supaya kelihatan lebih jelas seperti ini ya ini dengan shortcut F1, F2, F3 itu bisa kita lakukan ini kan sekarang ke kanan. Nah ini kan bisa kelihatan jelas sekali. Nah itu salah satu kita memanfaatkan UBS ini dengan perangkat yang paling sederhana webcam whiteboard ya sudah cukup sama mic wireless nah, nah demikian bapak dan ibu sekalian ada yang tanyakan mungkin saya kembalikan ke pak bagus silakan pak bagus ya, siap Matur pas jam, 3 jam tiga Jeh Pak Lila nanti ini banyak sekali request dari bapak-bapak sekali bapak ibu sekalian nanti mohon Pak di classroomnya dituliskan uh, detail merek dan spek perlengkapannya tadi apa saja Pak? Oh iya mulai, mulai dari mulai dari soundcardnya kemudian ada wion yeah. canvas kemudian yeah. uh, apa tadi Pak ada saya lihat ada keyboard bluetooth tadi yeah. ya Pak ya? Yeah. Yeah. Nanti Baik. Uh, Sama ya nanti sema link linknya aja nanti ya. Oke Pak. Ya, ya, baik. Siap. Terima kasih, Pak. pasang Pak Lila. Ya, terima kasih. Ye, Kita berikan aplaus untuk Pak Lila ya, Pak Lila ini sangat itu ya, Bapak Ibu. Luar biasa dalam mengemas uh, OBS terutama. Ini suhunya OBS kalau menurut Pak Didit dari DKP. Baik. Ya. Bapak Ibu, saya langsung saja materi singkat Bapak Ibu. Jadi, uh, Bapak Ibu sebenarnya perkuliahan itu Ya Bapak Ibu, itu akan lebih baik jika Bapak Ibu bisa merekamnya di YouTube, kemudian memasangnya di My ITS Classroom. Karena ini mohon maaf ini slide lama, tapi langkahnya sama sebenarnya Bapak Ibu. Jadi di YouTube itu daripada Bapak Ibu, di Zoom itu daripada Bapak Ibu melakukan record sendiri, kemudian disimpan di hard disk, kemudian nanti diunggah ke My ITS Classroom. Bapak Ibu bisa langsung live, live stream saja di YouTube, kemudian nanti di set unlist unlist itu artinya tidak bisa di search. Jadi tidak muncul untuk umum kecuali Bapak Ibu memberikan linknya di My ITS Classroom seperti itu. Nah, sebelum bisa melakukan live stream, ya Bapak Ibu melakukan live stream kan seperti ini ya. Ini saya ada gambarnya di sini. Nah, di sini akan ditampilkan video. Nah, ketika live stream Bapak Ibu klik more, kemudian klik live on YouTube. Ya Bapak Ibu. Klik more live on YouTube. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, Nah, ketika Bapak Ibu pertama kali melakukan live on YouTube, itu pasti akan nah seperti ini nanti. Nah, nanti pasti akan ada pesan error. Anda tidak bisa gitu ya. Pada prinsipnya nanti akan ada pesan error yang selalu diperbarui. Kalau dulu nanti errornya kotak warna oranye seperti yang saya tampilkan sekarang. Kalau, kalau yang sekarang errornya itu berupa pesan berwarna merah. Nah ini seperti ini ada error. Anda belum mengaktifasi akun Anda seperti itu. Nah Bapak Ibu sebenarnya bisa nanti ketika Bapak Ibu sesaat setelah memulai Zoom, sebelum memulai perkuliahan, Bapak Ibu klik live stream on YouTube. Kemudian nanti ketika ditanya privasinya di set unlist Bapak Ibu. Jadi unlist itu nanti tidak bisa dicari tapi bisa orang-orang bisa mengakses selama punya linknya. Nah, Bapak Ibu yang pertama kali perlu melakukan live act itu aktivasi live stream di akun YouTube-nya Bapak Ibu ya. Akun YouTube itu bisa pakai Google, Google apapun Bapak Ibu. Ya. Terus eh aktivasi live streaming kalau bisa nanti 48 jam, tapi ini sekali saja karena dia butuh waktu untuk aktivasi. Pertama nanti Bapak Ibu bisa melakukan Zoom meeting percobaan ya, langkah aktivasinya. Kemudian nanti klik live on YouTube. Kemudian setelah muncul login nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu dan nanti akan ada pemberitahuan bahwa akun Bapak Ibu error atau belum aktivasi. Nah, nanti bisa klik enable live streaming now atau nanti Bapak Ibu masuk ke YouTube kemudian login dengan menggunakan akun Gmail Bapak Ibu. Kemudian nanti tinggal klik create dan go live ya. Nah, seperti ini. Nanti tinggal klik enable live streaming pada YouTube. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk penamaan, atur penamaan channel, kemudian nanti lakukan langkah verifikasi, kemudian langsung aktivasi. Nah, seperti ini nanti gambarannya Bapak Ibu langkah-langkahnya. Ini adalah langkah-langkah aktivasi akun YouTube. Nah, ini saya tampilkan. Jadi seperti ini nanti Bapak Ibu bisa mencoba nanti pakai more kemudian klik live on YouTube. Ya. Ini sesaat sebelum perkuliahan tapi ini waktu pertama kali pasti gagal karena kita perlu 24 jam untuk diverifikasi akun kita. Nah, ini seperti ini saya masuk dengan akun akun YouTube yang belum aktif. Ya, saya membuat akun YouTube. Nah, ini pertama kali membuat akun YouTube pakai akun Gmail saya, kemudian saya klik izinkan, Nah, nanti akan Nah, ini nanti seperti ini. Ada pemberitahuan Anda belum pernah aktivasi channel seperti itu. Kemudian klik enable live stream now. Nah, atau kalau ini tidak bisa nanti Bapak Ibu bisa masuk YouTube kemudian klik create go live gitu ya. Nah. Nah, di sini enable live stream now nanti akan masuk ke YouTube, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini hanya hanyalah yang versi lama Bapak Ibu. Kalau yang versi baru nanti lebih mudah. Pada prinsipnya, nanti kita harus membuat channel YouTube terlebih dahulu. Ya, membuat channel YouTube terlebih dahulu setelahnya, ah ya, setelah create channel. Nah, nanti Bapak Ibu diminta untuk verifikasi. Contohnya, di sini saya melakukan verifikasi dengan nomor telepon. Nah, kemudian ada verification code-nya, saya masukkan. Nah, setelahnya nanti ah, YouTube account is now verified. Nah, tapi ini masih belum bisa Bapak Ibu. Ini nanti masih belum bisa karena perlu diaktifasi lagi. Nah, setelahnya kita coba lagi ini. Setelah verify kita klik lagi live on YouTube. Nah, nanti akan muncul nah ini. Masih belum enable live stream now. Sampai nanti YouTube menampilkan pesan bahwa akun Anda akan diverifikasi butuh waktu sekitar 24 jam. Nah, ini. Kemudian kita klik get start. Nah nanti akan muncul seperti ini bapak ibu, ready in 24 hours. Nah setelah muncul ini sudah selesai, bapak ibu. Setelah bapak ibu ini berarti sudah selesai aktivasinya. Ini butuh waktu 24 jam. Nanti next 24 jam berikutnya, ketika bapak ibu klik live on YouTube, tinggal login saja pakai akun YouTube, kemudian bisa langsung masuk membuka jendela YouTube-nya ya. Nah tapi nanti jangan lupa ditutup di dulu bapak ibu. Jadi nanti setelah YouTube-nya tampil, video rekamannya kita yang terdelay saat ini itu harus ditutup karena kalau nggak nanti suaranya akan menggaung gitu ya bapak ibu. Jadi seperti itu. Jadi by default nanti akan tampil YouTube tapi bapak ibu juga ngomong. Jadi ngom suaranya akan berbenturan. Nah itu tinggal di uh, di Nah seperti ini contohnya bapak ibu. Saya uh, ke kelebihannya YouTube ini itu tidak ada limitasinya bapak ibu. Sejauh ini saya belum menemukan limitasinya sehingga saya ps, hampir berapa ya sebentar saya resume share. Nah ini channel pribadi karena ini semuanya unlist. Nah ini visibility-nya unlist tidak untuk dibuka banyak orang, Bapak Ibu. Tapi ini hanya saya share di kelas saya saja. Nah ini saya sudah punya video sampai 90, Bapak Ibu. Bayangkan 90 ini satu videonya mungkin bisa sampai 800 mega. Berarti sampai 72 giga dan ini gratis. YouTube menyediakan kita fasilitas rekaman gratis ini. Jadi Nanti biasanya seperti ini, Bapak Ibu, saya akan masangnya seperti ini. Contohnya ini mau saya pasang ya e, pertemuan tujuh proctor ini, saya klik get shareable link. Nah kemudian saya pasang di sebuah kelas saya, misalkan. Nah ini, misalkan saya pasang di sini, edit section. Nah nanti siswa bisa melihat rekaman perkuliahannya. Nanti tinggal saya pasang di sini tadi rekaman perkuliahan tinggal diklik video di sini, kemudian pilih video, video short url, advanced, sorry, display option, biasanya saya pakai size 800, insert media, save change. Nah, sehingga nanti uh, kita punya, ini bapak ibu. Nah ini hanya contoh saja ya, nanti akan saya hapus. Nah nanti di sini saya sudah punya rekaman perkuliahan. Hampir di setiap perkuliahan saya rekam supaya nanti mahasiswa bisa mengulang-ulang ketika akan ujian. Nah, ini semua pakai YouTube Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mahasiswa ngeklik, ini tidak akan membebani server My ITS Classroom karena ini akan di-streaming langsung dari YouTube. Ya, ini misal jadi misalkan sebentar. Saya stop share, kemudian saya share screen pakai share sound. Seperti ini. Nah, ini ketika saya play. Nah, Ini mahasiswa siswa sebenarnya streamingnya langsung dari. And YouTube. URN stands for uniform. Risk. Nah seperti ini bapak ibu. Jadi enak nanti bapak ibu misalkan di semester so, depan. Ya semester depan Hedra. bapak ibu masih punya arsip dari perkuliahan semester semester sebelumnya ya karena semuanya terdokumentasi di YouTube. Jadi biasanya setiap perkuliahan saya selalu sertakan rekaman YouTube kemudian file-file PPT saya dan file-file source code atau informasi lainnya saya sertakan di sebuah kelas sehingga nanti nah seperti ini ini juga kami rekam di YouTube semua pertemuan kemarin baik Pak Azik kemudian hari pertama itu oh ya hari pertama adalah Bu Bu Mukti yang membawakan Safe Exam Browser ini kemudian saya kemudian Pak Azik tadi ada Pak Lila sudah ada rekamannya sudah selesai dan nanti nanti yang saya akan saya pasangkan juga ya seperti itu Bapak Ibu silakan mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk training series hari ini Baik Bapak Ibu, uh, yang untuk materi besok itu sangat menarik Bapak Ibu karena besok kita akan belajar tiga aplikasi yaitu Miro, sebentar Miro, Nearpod dan satu lagi adalah kelas Point. Nah ini, ini kalau Bapak Ibu masuk ke kelasnya sebentar. Kalau Bapak Ibu sudah bergabung join ke kelasnya, nanti ada penjelasan Miro dari Bu Ika Nur sekilas. Besok kita praktekkan bersama bagaimana cara arrange kelas dengan Miro dan dengan Nearpod. Nah, besok juga ada Pak Baskoro. Pak Baskoro besok akan membawakan materi kelas poin, Bapak Ibu. Jadi, kelas poin ini juga saya pakai. Jadi, nanti di PPT akan ada kodenya, mahasiswa bisa berinteraksi dengan kita dengan handphonenya, Bapak Ibu. Jadi, nanti kita sering melempar pertanyaan ke mahasiswa, mahasiswa nanti menjawab lewat handphonenya, sehingga nanti akan muncul di PowerPoint kita secara live. Nah, besok kita akan belajar itu, dan ingat besok, Bapak Ibu, bukan jam satu siang, tapi mohon maaf, besok mulai jam 8 pagi. Karena akan ada pembelajaran tiga aplikasi, jam 8 pagi mulai jam sampai jam setengah 11. Yeah. Baik, kira-kira seperti itu untuk materi hari ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi besok pagi pukul 8 dengan link Zoom yang sama. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, maturnu Pak Lila. Terima kasih, Terima kasih Pak Guru, Terima kasih, sama sama-sama. Ya, maturnu. Ya. Saya akhiri Bapak Ibu. Bisa diakhiri Pak Seno, maturnu Pak.